Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan yang menilai Mahkamah Konstitusi tidak akan mempertimbangkan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Menurut Hasto, Otto lupa pernah meminta Mega hadir sebagai saksi. Ya Pak Otto Hasibuan barangkali lupa ya bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai saksi. Ya mungkin maksudnya pada awalnya berbeda sebagai barangkali suatu pressure mau menghadirkan Bu Mega, tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian sampai sidang berakhir kan tidak dihadirkan. Karena itulah memenuhi permintaan Pak Otto Hasibuan, akhirnya Ibu Mega sebagai warga negara Indonesia dan juga demi tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara, bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Ibu Mega menuliskan perasaan dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi dengan demokrasi dengan menjadikan diri beliau sebagai amicus curiae. Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai ketua umum PD Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian, kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.